mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai stand-up komedian pertama di Indonesia, Welnardi Sastra yang akrab disapa Iwel Sastra ini meluncurkan sebuah buku perdananya yang diberi judul Motivation. Wah, itu sangat sangat mudah sekarang. Tapi kalau dulu, saya mulai 98, sampai akhirnya saya mulai tahun 2004, stand-up pertama kali saya bikin pementasan. Jadi, makanya saya pede menyebut saya sebagai stand-up komedian pertama di Indonesia, karena memang pada waktu itu, lawak ada sih, lawak tunggal ya. Jadi lawak tunggal memang ada Bisbagio, ya, tapi orang pertama yang menggunakan dan berani bilang ke publish dan masuk media, saya stand up comedian, ya saya. Okay. Karena saya lihat lagi sih, belum ada sebelumnya gitu. Ditemui saat peluncuran buku yang ditulisnya hanya sebulan ini, Iwel bercerita tentang buku ini yang lebih banyak berisikan kegagalan hidupnya. Namun bagi sahabat Gugun Gondrong dan almarhum Ujaini, kisah sukses seseorang tentulah tak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dia sangat meyakini itu dan Iwel pun jadikan kisah suksesnya itu di bab khusus pada bukunya. Dan salah satu yang menarik adalah nanti adalah di bab 5. Lebih banyak bicara tentang sukses itu bukan karena faktor manusia itu sendiri, tapi karena faktor Tuhan juga. Nah, saya hanya berani menuliskan, nanti saya tidak terlalu banyak presentasikan, karena belum pede untuk bicara-bicara soal yang baik-baik kan, karena mukanya belum baik-baik. Nah, tapi saya merasa perlu menulis bahwa supaya orang tahu gitu loh, bahwa kesuksesan itu memang faktor campur tangan Tuhan sangat besar. Itu saya rasakan. Tapi bagaimana kita bisa bersentuhan seperti itu, ternyata berdasarkan pelajaran yang saya pelajari dan pengamatan saya, rezeki itu ada ilmunya sebenarnya. Rezeki itu ada ilmunya, ada itu strateginya, tapi terkait dengan action itu di bab 5. Maka di bab 5 itu saya kasih namanya bonus track.